bisa berhenti hidup tapi tak juga mati. Ia merasa redup semua mimpinya mati. Lisa pergi ke gunung, tiap merasa murung. Ia pergi ke Tuhan, ia tak kenal Tuhan. Ia buat rencana pulang ke rahim ibunya. Ia terlanjur sedih, ia terlanjur seksi. Ia tumbuh dewasa, kini tak lagi bersih. Lisa banyak bertanya, entah angin kemana. Lupa itu. Lisa terlanjur sedih, ia terlanjur seksi. Ia tumbuh dewasa, kini tak lagi bersih. Apa ya? La 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 la. Entah angin kemana, ia merasa sakit. Ia buat rencana pulang ke rahim ibunya. Hihi. Sekali belajar filosofi, sedikit ilmu hidup, sedikit teologi. Lisa matanya buram, mungkin hatinya suram. Ia mulai bertanya, untuk apa di sini? Ia buat rencana pulang ke rahim ibunya. Lisa buat rencana untuk mengeja arti yang ia yakini muncul di dalam mimpi. Setiap bangun pagi, ia langsung bertanya tentang mimpi semalam, harus cari di mana. Ia buat rencana pulang ke pulau ibunya. Lisa tinggal di kamar, ia menolak sadar. Ia kini belajar tiada yang pasti. Lisa berjalan limbung, mungkin hatinya bingung. Ia terus meracau dengan suara parau. Ia buat rencana pulang ke rahim ibunya. Lisa buat rencana pulang ke rahim ibunya. Ia gundah gulana, ia terus bertanya. Ia rajin ibadah karena merasa kalah. Ia kini menyerah, ia katakan sudah. Ia buat rencana pulang ke rahim ibunya. Thank you.
Selamat malam, terima kasih.